Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, di video kali ini saya akan coba membahas tentang jenis mata merpati serta keunggulannya. Begitu juga dengan kelemahannya tentunya ya teman-teman. Oke, yang pertama itu mata cilomas ya teman-teman, atau mata jagung. Adapun kelebihan di mata cilomas atau mata jagung, yang pertama itu burung dengan mata cilomas biasanya itu gampang dilatih. Terus kelebihan yang kedua, gampang dijodohkan juga teman-teman dengan betina warna apapun. Tapi ada kelemahannya juga. Jadi kalau seandainya teman-teman punya burung mata cilomas, itu kelemahannya itu mudah hilang. Jadi teman-teman harus sabar tentunya dalam melatih burung tersebut ya teman-teman. Oke, yang kedua mata Jawa atau mata merah asem. Jadi burung dengan mata Jawa atau merah asem biasanya itu agak susah untuk dijodohkan ya, tapi sangat mudah dilatih dan tidak mudah nyasar juga nih. Terus yang keduanya, burung mata merah asem ini bisa dilatih pada siang hari karena tahan panas. Terus yang ketiganya, tapi jika burung untuk tinggian dengan mata merah asem, sebaiknya jangan diterbangkan kalau sore. Bisa-bisa tidak pulang nanti. Tapi jangan khawatir, biasanya keesokan harinya akan pulang. Terus mata merpati yang ketiga, mata cilabanyu atau mata mawar. Ada juga yang bilang mata pilo. Lah, burung dengan mata mawar ini cocok untuk diterbangkan pada sore hari. Tetap ya, burung mata mawar ini bisa diterbangkan pada pagi, siang, dan sore. Tapi alangkah baiknya burung ini diterbangkan, atau lebih cocoknya diterbangkan pada sore hari. Terus yang keempat, mata merpati dengan warna mata yang berbeda, atau matanya kanan dan kirinya beda atau selewa. Biasanya burung dengan mata selewa ini sangat mudah dijodohkan teman-teman, dan burungnya suka dengan betina yang warna tidak tunggal. Ya, biasanya itu suka dengan warna belantung ataupun telambik. Dan burung mata selewa ini juga bisa diterbangkan pada siang hari ataupun sore, karena biasanya dengan mata yang selewa ini burungnya itu tahan panas. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Tapi jangan lupa teman-teman, dukung channel ini dengan cara di like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat dan